Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang potensiometri. Gitu. Jadi sebelum masuk ke bahasan lebih lanjut, contoh analisa yang dapat digunakan menggunakan metode potensiometri apa? Itu kita belajar dulu tentang potensiometri itu apa gitu. Potensiometri sendiri merupakan metode analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran beda potensial sel dari suatu elektroda, yaitu sel galvani. Ya, jadi prinsip dasarnya adalah pengukuran berdasarkan beda potensial sel. Nah, kalian pernah dengar istilah beda potensial sel di mata pelajaran apa? Ayo, di mata pelajaran elektrokimia, ya enggak? Ya kan ya. Nah, elektrokimia sendiri itu kan dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada sel volta atau galvani. Yang kedua ada sel elektrolisis gitu. Apa beda dari keduanya? Kan bedanya kalau misalkan sel volta itu dia berarti terjadi secara spontan, ya enggak? Spontan gitu. Reaksi kimia itu berubah. Kimia diubah menjadi energi listrik gitu. Makanya dia menghasilkan listrik ya, karena dari reaksi kimia yang terjadi itu diubah menjadi energi listrik atau menghasilkan listrik. Nah, sedangkan elektrolisis kan terjadi secara tidak spontan ya. Tidak spontan. Ini energi kebalikannya dari reaksi galvani, dari sel galvani gitu. Kalau ini energi listrik diubah menjadi energi kimia gitu. Diubah menjadi energi kimia. Nah, kalau misalkan sel volta itu menghasilkan listrik, sedangkan sel elektrolisis itu membutuhkan listrik agar dia bisa terjadi reaksi gitu. Nah, pada metode potensiometri, sel elektrokimia yang dipakai adalah sel volta. Karena apa? Karena menghasilkan energi listrik gitu. Nah, jadi pengukuran gitu yang diukur pada instrumen potensiometer gitu, nama alatnya adalah potensiometer, itu adalah energi listrik yang dihasilkan dari reaksi kimia yang berlangsung gitu. Yang diukur apa? Yang diukur beda potensialnya dari sel apa? Dari sel galvani atau sel volta gitu ya. Kenapa yang dipakai itu adalah sel galvani atau sel volta? Berarti karena sel volta ini sel yang terjadi secara spontan, artinya reaksi kimia ini akan diubah menjadi energi listrik. Nah, energi listrik yang dihasilkan ini berarti kan bisa kelihatan gitu ya bentuknya, bisa diukur gitu, bisa diukur. Nah, hasil dari energi listrik yang dihasilkan ini itu bisa didapat sebagai data kita dalam melakukan pengukuran gitu. Nah, selanjutnya, apa itu beda potensial sel? Nah, beda potensial sel ini kan adalah selisih ya. Selisih antara elektroda nol sel atau beda potensial sel ini merupakan selisih gitu antara elektroda di katoda dengan elektroda pada anoda gitu. Masih ingat kan ya, apa itu katoda, apa itu anoda? Nah, sekarang di review lagi coba. Kalau misalkan katoda berarti terjadi apa di sini? Terjadi reduksi gitu. Ingatnya karet. Katoda terjadi reduksi gitu. Nah, sedangkan di anoda ini berarti kebalikannya, terjadi oksidasi gitu. Namanya sel yang terlibat sebagai katoda atau yang mengalami reduksi, artinya dia memiliki nilai potensial
sel standarnya pasti lebih besar gitu, lebih besar dibanding dengan yang anoda gitu. Di sini lebih kecil ya, karena dia terjadi oksidasi. Nah, kenapa si katoda ini terjadi reduksi? Karena kan dia nilainya lebih besar ya, nilai E0 pada katoda itu kan nilainya lebih besar ketika dia dibandingkan dengan E0 pada anoda yang nilai E0-nya lebih kecil. Maka agar stabil kan si katoda ini akan turun. Gitu. Turun ini istilahnya adalah reduksi. Mengalami penurunan bilangan oksidasi itu. Gitu. Di metode potensiometri ini yang harus kita pahami adalah prinsip-prinsip dari elektrokimia gitu, karena potensiometri sendiri kan tadi ini ya pengukuran didasarkan pada beda potensial sel. Nah, beda potensial sel ini bisa dihitung gitu menggunakan rumus E0 sel dikurang E0 pada katoda dikurang E0 pada anoda gitu. Waktu kelas 10 juga kan pernah ya belajar tentang elektrokimia. Dipelajari juga gitu tentang nilai potensial potensial reduksi standar. Artinya nilai potensial dari zat-zat macam-macam logam gitu diukur nilai potensial reduksinya pada keadaan standar. Apa yang dimaksud dengan standar? Standar itu adalah kondisi umum ya. Pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dengan tekanan 1 atm dengan konsentrasi larutan yang diukur pada saat itu sebesar 1 molaritas. Jadi sebelumnya para ilmuwan gitu telah mengukur logam-logam, beberapa logam, banyak logam yang diukur pada keadaan standar gitu. Pada keadaan standarnya adalah saat 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin, tekanan 1 atm dengan konsentrasi larutan sebesar 1 molaritas. Nah, itu. Jadi ini merupakan tabel ya, beberapa zat yang diukur pada keadaan standar, diukur nilai potensial reduksi standarnya gitu. Ini ada F, ada H2O2, MnO2, ClTI, Br, Ag, Fe, terus oksigen, I2, ini ada Cu2+ menjadi Cu, ini ada Cu2+ menjadi Cu+, artinya yang atas ini tereduksi sebanyak 2 elektron, sedangkan yang bawah ini cuma 1 elektron. Gitu. Nah, ingat ya, yang di sini yang diukur adalah potensial reduksi, artinya si zatnya ini mengalami reduksi atau penurunan bilangan oksidasi. Misal, ini awalnya Cu2+. Cu2+ ini mengikat 2 elektron. Cu2+ mengikat 2 elektron menjadi Cu. Kan nilai Cu karena dia padatan solid, nilai potensialnya, nilai bilangan oksidasinya itu kan sebesar 0 ya. Nah, sedangkan yang isinya adalah 2. Plus 2 gitu. Plus 2 menjadi 0 kan turun. Tuh, itu yang disebut dengan reduksi gitu, mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, selanjutnya ini juga ada tabel dari logam-logam lain ya. Ini ada Pb, ada Cu, ada Ti, Cd, Fe, krom, Zn, Mn, Al, Mg gitu dan lain-lain. Selanjutnya, kenapa sih potensiometri ini bisa gitu digunakan untuk pengukuran dalam analisa kimia gitu? Nah, potensiometri ini tuh berdasarkan persamaan Nernst. Persamaan Nernst ya. Insya Allah udah pernah belajar ya di kelas 10 di pelajaran elektrokimia gitu. Kimia fisika kalau nggak salah. Materinya ada elektrokimia gitu. Contohnya gini, misal kita punya notasi sel, contoh. Ada notasi sel seperti ini. Zn menjadi Zn2+. Bereaksi gitu dengan Cu2+ menjadi Cu. Nah, kita tahu ya, si Zn menjadi Zn+ ini kan terjadi oksidasi. Artinya dia sebagai anoda. Gitu. Nah, sedangkan Cu2+ menjadi Cu, ini kan dia terjadi
reduksi ya, penurunan bilangan oksidasi, berarti dia sebagai katoda gitu. Kita tahu rumus dari menghitung E0 sel itu kan sama dengan E0 pada katoda dikurang E0 pada anoda tadi di slide pertama. Berarti nilai E0 selnya sama dengan ini berdasarkan tabel yang tadi, berarti pada konsentrasi 1 molaritas. Artinya kondisi standar yang tadi di tabel di slide sebelumnya. Tuh. Kita tahu nilai Zn Zn2+ nilai potensial selnya itu sebesar 0 sebesar minus ini sebesar minus dari tabel yang tadi ya 0,7626 volt. Nah, sedangkan yang Cu Cu2+ menjadi Cu itu sebesar plus 0,337 volt gitu. Berarti E0 selnya adalah 0,337 ya dikurang dengan minus 0,7626 gitu, didapat sebesar 1,100 volt gitu. Berarti E0 sel untuk notasi sel seperti ini sebesar 1,100 volt gitu. Itu kalau kondisinya standar, artinya konsentrasi Zn dengan Cu-nya ini sama-sama 1 molaritas. Nah, sedangkan gimana kalau misalkan kita punya konsentrasinya itu bukan 1 molaritas? Nah, kalau bukan 1 molaritas, berarti gimana cara menghitungnya? Cara menghitung E0 selnya. Berarti kita bisa menggunakan persamaan Nernst ini gitu. Persamaan Nernst ini beda potensial sel sama dengan beda potensial sel keadaan standar nih, yang standar dikurang 2,303 dikali RT per NF. Ya, R itu kan nilai tetapan ya. Tetapan besarnya itu 0,082. Sedangkan T itu merupakan suhu atau temperatur. Nah, N itu merupakan jumlah elektron. Jumlah elektron yang teroksidasi atau reduksi gitu. Kemudian F itu merupakan bilangan Faraday. Nilainya adalah 96.500 gitu. A ini adalah konsentrasi. Tuh, konsentrasi. Nah, misal kita punya notasi sel yang sama tetapi konsentrasinya berbeda nih. Misal kita punya kok dihapus. Bertadi ini 1, ini ya. 1000 maksudnya maaf, 1100 volt gitu. Misal gimana kalau kita punya Cu2+-nya itu Cu2+ ditambah 2 elektron min menjadi Cu. Konsentrasinya adalah 0,1 molaritas. Nah, berarti berapa nilai E selnya gitu. E dari si Cu-nya. Nah, cara ngitungnya berarti tadi menggunakan persamaan Nernst. Berarti E masukin aja rumusnya. E0 kita tahu dia sebesar E0 sel pada kondisi standar ya, berarti tadi kita punya 0,337. 0,337 volt. Itu berarti di sini 0,337 volt dikurang ya, berarti dikurang 2,303 dikali RR-nya 0,082 dikali T. Nah, ini T-nya kita anggap sama ya, kondisi standar yaitu 298 Kelvin. Berarti dikali 298 per elektronnya di sini ada berapa nih? Ada 2. 2 dikali bilangan Faraday sebesar 96.500. Ini dikali gitu. Terus dikali log. Nah, konsentrasi A pada bentuk reduksi artinya si ini nih. Reduksi si Cu.
Nah, Cu-nya itu karena dia nilainya padatan ya, berarti nilainya satu dianggapnya. Gitu kan, Cu itu bentuknya solid, tembaga. Nah, karena dia bentuknya solid, dianggap satu. Nah, sedangkan yang teroksidasi, konsentrasinya adalah 0,1. Gitu. Nah, sama dengan, setelah dihitung-hitung-hitung, kita dapat nih, sebesar 0,307 volt. Gitu. Nah, berarti, kan kalau misalkan kita menghitung pada kondisi standar ya, kondisi standar, kita dapat nih tahu kalau nilai E0 sel pada saat dia tereduksi itu sebesar 0,337 volt. Sedangkan jika konsentrasinya itu 0,1 molaritas, dia memiliki nilai potensial sel sebesar 0,307 volt. Artinya ada perbedaan berapa nih di sini selisihnya? Ada selisih sebesar 0,03 ya. 0,03 volt. Nah, perbedaan potensial sel inilah yang dihitung gitu, yang bisa dihitung. Artinya ketika konsentrasi larutannya berbeda, maka nilai potensial selnya juga akan berubah gitu. Nah, ketika nilai potensial sel si Cu ini berubah ya, berarti nilai E0 sel di sini juga akan berubah kan ya, karena nilai si Cu-nya ini bukan 0,337 lagi, tetapi akan menjadi 0,307. Nah, makanya nanti akan mempengaruhi nilai E0 sel di akhirnya gitu. Nah, dari perbedaan inilah gitu, makanya yang dijadikan landasan dalam prinsip percobaan dengan menggunakan metode potensiometri gitu. Intinya adalah ketika konsentrasi dari suatu zat itu berbeda gitu dengan kondisi standar yaitu 1 molaritas, artinya nilai potensial sel yang terdapat pada zat tersebut juga mengalami perubahan gitu, berbeda ya dengan yang standar. Nah, perbedaan inilah yang dijadikan acuan dalam perhitungan metode potensiometri gitu. Mungkin itu video yang dijelaskan di video kali ini. Selebihnya untuk bahasan selanjutnya bisa dilihat di video selanjutnya. Tuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.